katanya kalau misalnya orang lagi sedih tuh harus berbagi biar bebannya tuh nggak terasa berat gitu loh. Jadi lu kan tahu gue sering banget main sosmed. Gue tuh suka yang kadang-kadang kecewa kalau ada netizen tuh yang ngebully lo abis-abisan. Nah, gue tuh kadang-kadang mau bela itu juga bingung karena gue tidak tahu. Kalau gue yang asal ngebela aja tahu-tahu cerita aslinya bukan seperti itu, kan jadinya juga gue fitnah. Kayak gue jauh lebih kuat aja sekarang. Ih, sangat. Enggak beneran, karena maksud gue ngapain gue menangisi orang yang terkadang menurut gue kurang bisa menghargai gue itu aja. Nggak ngargain lo tuh dari segi apa? Dari salah satu contoh, ya enggak. Apa sih bentar atulah? Enggak, apa sih? Lu mah gitu, enggak berarti lu sama aja. Lu berarti enggak nganggep gue tuh yang soulmate banget. Lu tuh selalu bilang, you more than best friend. Gue udah lu anggap family gitu kan. Gue tuh konsisten untuk tidak membuka permasalahan sebenarnya seperti apa. Berusaha untuk memuaskan keinginan netizen. Ya itu keinginannya tuh kayak apa maksudnya? Lu cerita lah sama gue sedikit, gue kayak kalau orang mau ujian kasih kisi-kisinya gitu loh. Gue ceritain ya. Aming, sinyo. Jadi laki atau oi, ayo, buruan. Rumpi mulu. Tinggung dikit lagi dong. Udah. Ayo buruan, sinyo. Udah lama lagi naiknya. I'm going to telling you. Ayo. Ayo. More than this. Sekarang kita. Aduh, lama ya. Durasi. Ayo. Ayo buruan, sinyo. Udah, yuk. Buruan. Ayo, yuk. Ayo, Nyok. Ayo, Nyok. Lama naiknya. Lu gue tinggalin lagi ya. Jangan tinggalin gue dong. Lama. Jangan tinggalin. Rumpi. Bete, udah mau lagi. Ayo, Nyok. Kenapa lu pake manggil-manggil? Gue kena hukuman, ntar lu sama Mr. E. Meng. Ameng. Aduh, Mas Mona. Jauh banget gue cariin kemana-mana. Mari jam. Ngapain kita di sini? Ya ini kan misi dari Mr. X. Mana Mr. X-nya? Bonekanya mana? Ayo. Hai. Halo. Sorry for coming late. Cepet banget kalian. Udah kalah. Mana? Lama lagi. Sinyo mana? Sinyo. Blinding. Udah ikut lagi dia. Sinyo, ini lama banget sih. Neng, coba sekali cincin. Dingin gak nyok airnya? Dingin banget. Mana Mr. X? Mana Mr. X? Kayaknya kita bohongin deh, Mr. X nggak ada. Boneka mana Mr. X? Mr. X mana? Itu! Hahaha, permainan kalian sejauh ini saya rasa kurang memuaskan. Oleh karena itu, saya utus anak buah saya yang paling saya andalkan buat mengetes kemampuan kalian untuk menceriakan Indonesia. Kali ini, kalian harus memainkan pesta tarik stoking. Tarik stoking. Misi tarik stoking. Para agen harus saling tarik menarik menggunakan stoking di kepala mereka agar bisa membolongi plastik muka yang dipegang oleh rekan setimnya. Ayo, Adel! Cepat! Batu!
gua pengen lawan dia. Ah, ternyata dia gendut. Laka. Ayo, panitia Messi melawan anak buahnya dari Mr. X. Ya. Ready? Tiga, dua, satu. Waktunya kita berpisah. Besok kita bertemu lagi dengan keseruan para agen berburu harta karun di Pulau Gunaken, Manado. Minggu jam 10.45 waktu Indonesia bagian barat, hanya di Mission X. Semangat! Dia! Apa? Hei, jangan pakai tenaga, jangan beneran, guys. Syuting, bro!